Jadi maksudnya sama ada berniaga atau melabur. Sebab melabur ni pun orang istilah dengan kekayaan. Betul. Yeah. Cuma itulah orang kata zaman Nabi tak ada. No. Mak melabur-melabur ni. Macam mana tu Ustaz? Dan kan yelah, kita tahu nak menggandakan duit, nak bekerja ni orang kata nak kaya susah sikit. Sebab pendapatan agak terhad melainkan contoh-contoh besar yang gaji yang besar lah. Yeah. Jadi kita sebab tu kita nak galakkan orang terlibat dalam pelaburan yang sah dan patuh syariah yang ada. Ataupun berniaga, pilihlah. Tapi kenapa orang masih macam tak apalah, dia selesa dengan apa yang dia ada? Dia kena cari keberkatan dalam hidup. Hidup ni kena cari benda yang berkat. Yeah. Kan? Kalau benda yang tak berkat, dia akan loss daripada hidup kita. Tenang, simple aja benda yang berkat ni. Kadang-kadang ada orang dia ada kereta Mercedes. Ada orang ada proton saga aja. Tapi proton saga tu tak pernah rosak. Banding dengan Mercedes selalu rosak kan? Rupanya proton itu keberkatan. Ada orang ada isteri. Isteri dia tak cantik. Tapi lah tenang hati dia. Yeah. Berkatlah tu. Berkat ni bukan maksud duit semata-mata. Ketenangan jiwa. Ada orang kahwin. Alhamdulillah satu je kita kan. Tapi ada orang tak kahwin sampai lama-lama. Siapa-siapa? Kan, orang tak kahwin. Tapi dia bahagia. Dia bahagia. Itu keberkatan lah tu. Ha. Keberkatan. Tapi kita macam ni. Ada orang kahwin dua, tiga. Kita tetap satu. Sebab itulah kebahagiaan. Keberkatan yang Allah bagi. Bukan duit semata-mata. Tapi semua ini melambangkan apa ketenangan jiwa, kemurahan yang kita bagi, kita boleh bantu orang. Itu keberkatan yang pada diri kita. Hi guys. Ingat, tekan button like, share dan subscribe. Asri Ahmad.